Yo, wah, selamat siang. Kali ini setelah tadi pagi saya berangkat dari Bandung lewat ke Cimahi, banyak razia lah di jalan, pokoknya mah demi ke Fab Fair ya. Langsung kita sekarang sudah sampai di Padalarang. Bisa dilihat. Cuaca hujan pemirsa, tuh bisa dilihat rintik-rintik ya, sangat banyak sekali meskipun kecil tapi lamun terus-terusan mau basah, kalau awah gigi jaket tuh mesti basah tuh. Padahal baru nyampe Padalarang ini. Aduh pemirsa, mudah-mudahan ke depan sana ya terus sampai ke Cianjur nggak hujan. Soalnya saya nggak bawa jas hujan, lupa. Ya pokoknya mau doakan gue sih selamat sampai di Fab Fair Jakarta. Melaporkan langsung dari Padalarang. Oke, kita bakalan lewat ke kanan ya. Jakarta, kita akan belok di depan lapis tiga ke kanan ya. Lewat jalur Jonggol bisa jalan itu. Nah, sama atlet COD simulator tangguh si dunia raya ya. Oke, kita bakal lewat Jonggol. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama kalinya pemirsa, kita pakai motor touring ke Jakarta ya. Kalau ke pantai udah kemarin pakai motor sendiri lagi. Maklum lah, udah jomblo. Jadi aja sendiri. Aku nih malam sekali nasibku. Ya, oke. Ketemu lagi nih lang jarak ya. Cileungsi 62 kilo, Bekasi 76 kilo, Jakarta 117 kilometer. Kita go menuju ke depan terus. Ada lagi pelang di depan tuh ya. Jonggol, Jakarta, Cikalong, Cirata lurus. Berarti kita belok kiri bisa. Ya. Oke, lanjut. Lihatlah di atas sana, kita sudah sampai di Kabupaten Bogor ya. Bogor, tahu itu di sana nih ujung suntinya. Selamat datang di Kabupaten Bogor ya. Di jalanan yang berkelak-kelak penanjakannya BI CAD untuk tamu sepanjang masa ini. Ya, kita lanjut lagi jalan terus karena belum nyampe. Ya, oke, bye, lanjut. Jadi di balik indahnya pemandangan ada sebuah truk yang nyungsep pemirsa. Bisa dilihat sepertinya ini truk mau mengko tapi ping ke mana gitu ya. Nyungsep dia. Tuh, di balik pemandangan yang indah dan bagus ya. Kendaraan ini tidak menjaga keselamatan euy tuh. Ketika mengko dia nyarengsol. Tah. Justru khawatir pang lebar terus nanya di kilo-kilo lumayan aku menang duit bangkena ya guna main ngampihan itu nah ya ampihan atau kuwa jika itu mawa tiel mawa traktor itu ke Bandung ya ngampihan par ya lanjut ya lah terjadi crash tuh tabrakan ya bisa dilihat berlawanan dengan ini nih tuh mobilnya artinya beradu ini ya mau belok di seputaran jalan Jonggol menuju ke Bogor ya. Laporkan langsung dari sini TKP ya, tempat kejadian perkara. Oke, mau dekat kita udah arah Cileungsi ya. Cileungsi Cibubur Jakarta. Langsung lihat. Cileungsi Cibubur Jakarta. Kita mau lagi oke. Jauh perjalanan. Wih. Di jalan yang benar, hei tak ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah tadi menempuh perjalanan dari Bandung, bisa dikatakan pagi, siang lewat ke Cianjur, ke Bogor, Depok, akhirnya finish sampai juga di G-Expo Kemayoran. Kita nyampe malam hari pemirsa. Saya di sini ditemani oleh salah satu rekan partner. Ya, ini CS berat dari Bandung tapi dia tinggal di Depok, makanya saya minta petunjuk kepada dia.
supaya tidak tersasap ke tol lagi. Benar, tidak mau bawa. Saya tidak mau tersasap ke tol lagi, makanya saya minta petunjuk sama dia, minta antar ke sini lah biar selamat. Oke, ini motor tangguh, motor atlet COD setelah masuk ke ibu kota, dia telah menginjakan rodanya di ibu kota ya. Kita langsung go masuk ke Vepr, oke? Okay? Di belakang saya itu adalah gate daripada Vepr 2018, di mana ini merupakan pintu masuk ya. Pintu masuk menuju ke area gedung Vepr. Langsung kita lihat sudah ada teman-teman di belakang kita semua. Panggih jeung jelema burung euy di dieu nya geus aya di Jakarta sih ieu mah ti kamari dewek mah karet bieu mangkatna ge euy. Oke guys, kita ready go to tuh ke dalam tuh ke jero. Oke kuy, siap merapat go. Assalamualaikum. Luar biasa udah nyampe kita di dalam dan kondisi situasi mulap sekali pemirsa. Di belakang banyak sekali banyak sekali orang-orang pada ngepet semua, jadi ruangan insyaallah ngepul lama-lamanya. Itu ada Boots Team Queen di sana, ada di sini banyak sekali dari berbagai brewer, mod ya, perusahaan dan juga perusahaan atau mineral segala, ada pokoknya internasional di sini, mantap sekali. Di belakang bisa dilihat suasananya luar biasa. Ini teh udah malam, jadi kayaknya agak-agak sedikit pada ulang pengunjung-pengunjung kayak gitu. Bisa kita jalan-jalan terus sampai sana. Oke. Di belakang kita tuh ada kayak tempat kumpul lah, seperti taman bermain playground barunya. Terus ini ada yang nangkring-nangkring, banyak yang pernah nongkrong di acara Vepr, mungkin pada lawas semua. Di suasana panggung di belakang. Kita bertemu dengan orang Bandung-Bandung kene gitu di Jakarta teh ketemu kemari. Jauh-jauh di Bandung ketemu orang Bandung deui. Ya beginilah sensasi daripada Vepr 2018. Ya. Mantap. Hari ini saya mencoba RDA baru dari Duit ya, doyan RDA ini bekerja sama dengan Atomix. Buat kalian yang kepo, yang pengen tahu gimana sih irinya, josnya RDA ini, datang langsung ke Vepr di booth-nya ini Atomix ya. Sini ada di belakang nyatu dengan ini Atomix. Di sini kalian bisa tanya-tanya mengenai Duit RDA. Ya, betul. Datang ke Vepr. Besok terakhir ya, karena ini hari sudah malam, besok lanjut. Oke, siap. Oh, buka karena sudah banyak yang berpengaruh sama Indonesia. Hello, I'm here in Vepr with Twisted Mrs. Watere. Thanks. Thank you, man. That's very celebrate in here. Indonesia. Can you give a message for my followers, please? Okay, you guys. I'm glad that I'm here. It's great to be here and Vepr. Okay, thanks. Yeah, salam dari Vepr Indonesia. Hari ini adalah hari 8 September ya. Jangan lupa kita sudah menghadiri acara event
terbesar se Asia Tenggara dan banyak sekali giveaway-nya. Kita tinggal giveaway. Nah, jika no shopping tuh. Nah, opsiannya ada apa anjir nanya, jamin menyesal anu tuh datang hadir. Pokoknya wajib datang hadirnya. Menang topi, menang kaos, ayah kantong, ikwi, wah pokoknya segala ayah. Ya. Tuh datang hadir, menyesal. Yo we, orang Bandung mah bebas masuk jalur busway nya tah. Baya supaya dikawal deui ah geus paling kana. Orang Bandung mah yo we pegaweana. Baya supaya. Day 2 kita akan go lagi ke PPR, kali ini tempat kumpulnya berbeda. Wes trikelah kita di sini. Cepat meeting Hexom. Meeting Hexom dulu, rinko. Berburu giveaway seperti kemarin sedia kala, kita harus siapkan fisik yang jos sekali agar dapat giveaway banyak seperti hari kemarin. Wah, ya coba. Siap, berangkat. Kuy. Hari kedua kita masih semangat ya, untuk menunjukkan alam. Mantap, mantap sekali tugetnya di sana. Apa ya. Ini? Kita go lagi berburu giveaway rinko-rinko, pokoknya namanya rinko-rinko lain rinso kade atau salah sebut asyetan juara nanti lupa bisa sok menang lupa menang banyak tanya kumaha noy bener tuh pemirsa, kali ini saya sedang bersama Pak Kidoy Malay ini Malaysia. Jauh-jauh dari Malaysia demi datang ke Fair Jakarta. Mantap sekali. Coba ngomong bahasa Sunda, ngomong bahasa Sunda. Ada mang. Ada mang. Anjing. Anjing. Alhamdulillah setelah kemarin jauh-jauh dari Bandung saya pakai motor ketemu juga sama Kang Bagas Ekins. Aduh benar-benar perasaanku sangat-sangat bahagia banget, mantap. Thank you Kang Ekins, bisa foto bareng, bisa vlog bareng. Terima kasih, Mas Rey. Thank you, bye. Perebut liquid. Wah, kacau ini. Maju. Wah, kacau. Perebut liquid. No real. Gaper, mantap, aji, kita real kan. Lima, empat, tiga, dua. Liquid. Ada real liquid. Liquid 50.000 hero ya liquid. Mana tuh ya numalina? Liquid 50.000 anjing. Liquid. Monas Joe di belakang kita. Mantap sekali ya, kita sambil jalan-jalan pulang dari Vape Fair Jakarta. Tuh lihat suasana ya malam hari Jakarta. Ibu kota kita, oke, okay. Oh, kita pulang ke Bandung, kuy. Nah, ini dia Bundaran HI, nya, dewek ayeuna geus nepi ka dieu. Balik di PPRT teh langsung balik, kurang dia orang foto-foto supayanya. Tah, Bundaran HI Hotel Indonesia teh nya. Tuh, mana air mancuran teh urung euy. Tah ieu nu logo Asian Game, tah. Baya. Kuy, orang go
ditawarin orang kafe tak bilang hari ini lah. Mantap sekali Jakarta. Baik Jakarta. Oke, hari ini kita akan pulang ke Bandung. Kita langsung ikutin yuk jalurnya menuju ke arah Cilengsi ya pemirsa. Ini kita menuju perbatasan antara apa namanya Depok ya, Depok dengan DKI Jakarta. Luar biasanya bisa dilihat Cilengsi, Jonggol, Cikeas dan seluruh Jakarta. Ini kuai masuk di jalan tol, bahayanya kada ya diharap ya. Mudah-mudahan ente punya bangunan di sebelah kanan plat B unggul ya mah dewek serangan di dianya plat D Goodbye Jakarta, goodbye Fedfair 2018. Saya di sini memiliki mengucapkan pamitan dari ibu kota Jakarta, kita menuju kembali ke Bandung. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, bye-bye semuanya. Nantikan terus video-video terbaru dari Watere, khususnya di dunia Power Ranger. Pokoknya maju terus Power Ranger Indonesia tuh sudah legal sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya, bye-bye ibu kota, bye-bye. I'm come back to Bandung. Spesial hari ini. Terima kasih sekali ya. Ya, selamat datang di kota Bandung. Kita akhirnya nyampe juga bisa setelah menempuh perjalanan tadi ke perpisan dari Cilengsi lewat Jonggol, Cariu, ya, Cianjur, ada Larang, Cimahi, akhirnya sampai juga kita di kota Bandung. Perjalanan yang cukup melelahkan, tapi alhamdulillah memuaskan ya dengan yang telah menemani, yang telah menemani perjalanan Jakarta Bandung hari ini ya, hari Senin tanggal 10 September 2018, event Fair telah berakhir kemarin. Saya Bung Diki di sini mengucapkan terima kasih ya telah mengikuti perjalanan TK. Oke, nantikan perjalanan selanjutnya. Mudah-mudahan menghibur kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.